Halo, kembali lagi bersama kami UPTIK. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan terkait panduan pendataan yudisium dan pendaftaran wisuda. Silakan adik-adik login ke sso.undiksa.ac.id, kemudian klik SIA Engine. Selanjutnya, pada menu SIA Engine, silakan klik menu yudisium dan wisuda. Untuk melakukan pendataan yudisium, klik pada menu pendataan yudisium. Lengkapi persyaratan yudisium dari pengisian karya akhir sampai mendapatkan nilai skripsi atau tugas akhir. Kemudian pengecekan similarity, pengisian data SKPI, pengisian tracer study pada halaman tracerstudy.undiksa.ac.id, tidak ada peminjaman buku di perpustakaan, penguploadan laporan akhir di repositori Undiksa, menyetor hardcopy laporan akhir ke perpustakaan Undiksa. Pastikan pada semua syarat sudah tercentang hijau untuk melanjutkan ke tahap pendataan yudisium. Pada menu biodata, silakan dicek kebenaran data sebelum klik simpan. Pada menu publikasi, inputkan luaran publikasi, URL publikasi, dan status publikasi, kemudian klik simpan. Jika data dirasa sudah lengkap dan benar, silakan klik daftar yudisium pada menu pendataan yudisium. Selanjutnya, untuk pendaftaran wisuda, silakan adik-adik klik menu pendaftaran wisuda. Silakan update informasi publikasi adik-adik terkait luaran publikasi, URL publikasi, status publikasi, kemudian centang pada kolom checkbox bahwa saya menyatakan bahwa semua data yang saya masukkan sudah benar. Jika sudah, silakan adik-adik bisa klik simpan dan daftar wisuda. Baik, sekian panduan dari kami terkait pendataan yudisium dan pendaftaran wisuda. Selamat mencoba dan sampai bertemu di video selanjutnya.